Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai menjelang seleksi P3K tahun 2024 ini, karena ada beberapa informasi dari Kemenpan RB maupun juga dari BKN dan juga dari beberapa instansi lainnya ya, baik Kemendikbudristek, pemerintah daerah, dan tentunya teman-teman honorer semuanya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, informasi yang pertama yang kami dapatkan ini teman-teman semuanya dari Kota Bengkulu ya. Info terbaru pendaftaran CPNS 2024 dan P3K terkait verifikasi usulan formasi. Nah, di balik semua usulan formasi dari Pemda, ada hal-hal teknis yang belum tentu honorer ketahui ya. Nah, ini dari Kota Bengkulu ya, teman-teman. Jadwal pendaftaran CPNS dan P3K hingga saat ini memang juga belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya disebut-sebut pendaftaran P3K dan CPNS itu akan dibuka pada bulan Juli atau bulan Agustus. Namun sudah memasuki pekan kedua bulan Juli, verifikasi terhadap formasi CPNS yang diusulkan instansi belum juga selesai semuanya. Jadi verifikasi usulan formasi ini belum disetujui semuanya oleh Kemenpan RB. Nah, ini diungkapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu, hingga saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari Kemenpan RB terkait dengan usulan kuota CASN tahun 2024 ini. Usulan kuota CSN Kota Bengkulu masih dilakukan verifikasi oleh Kemenpan RB, dan itu diungkapkan oleh Kepala BKVSDM. Jadi teman-teman yang menanyakan berapa sih jumlah formasi yang daerah kami, ada beberapa pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh Kemenpan RB, bahkan sudah dipublikasikan. Namun ada beberapa pemerintah daerah yang masih tahap proses verifikasi. Nah, beberapa waktu yang lalu, pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan penambahan kuota CPNS kepada Kemenpan RB menjadi 213 dari sebelumnya 113 kuota usulan. Nah, jadi teman-teman daerah yang melakukan pengusulan penambahan kuota ini masih dalam tahap verifikasi ya untuk saat ini. Akhrawi mengatakan usulan penambahan tersebut dilakukan karena kebutuhan ASN di lingkungan Pemkot Bengkulu. Banyak ASN yang berada di posisi strategis telah memasuki masa pensiun. Nih, ini kita perlu apresiasi ya pemerintah daerah yang mengusulkan formasi tambahan. Sebelumnya Kota Bengkulu menyerahkan surat keputusan purna tugas terhadap 73 ASN di lingkungan pemerintah kota yaitu periode Desember 2023 hingga Agustus 2024. Nah, sebanyak 73 ASN yang memasuki purna tugas atau pensiun itu berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah, diantaranya guru, petugas kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Diketahui pemerintah Kota Bengkulu telah mengusulkan kuota CPNS banyak 113 orang dan kuota P3K mencapai 2.394 orang. Nah, ini informasi yang terakhir yang kami dapatkan ya rekan-rekan yang berada di Kota Bengkulu. Jumlah kuota P3K ini cukup banyak ya. Untuk kuota CPNS di Kota Bengkulu yang diusulkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu 40 untuk nakes dan 73 untuk teknis. Sedangkan usulan kuota P3K sebanyak 2.394 orang itu dikhususkan untuk seluruh pegawai honorer. Rinciannya yaitu 58 kuota untuk guru, 294 kuota tenaga kesehatan, dan angka yang cukup fantastis 2.043 kuota tenaga teknis. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini tenaga teknis karena formasinya cukup banyak ya, ada 2.043, ini bisa terangkat semuanya ya di Kota Bengkulu. Sekedar catatan bahwa sebelum pendaftaran P3K 2024, pemerintah harus menerbitkan dulu Permenpan RB tentang pengadaan CPNS dan juga P3K. Nah, ini Permenpan RB-nya juga belum ada ya, belum terbit karena masih menunggu PP. Jadi rekan-rekan sabar menunggu ya. Mudah-mudahan kami terus bisa menginformasikan ya berita-berita terkini terkait dengan pendaftaran seleksi CASN P3K tahun 2024. Nah, informasi yang kedua, ini ada beberapa pemerintah daerah yang
honorernya ini melakukan audiensi ya. Seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB, ketum honorer kategori P ya, P3K tersenyum lebar, honorer lega. Nah ini beritanya, ketua umum forum P3K RI Teten Nur Jamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Pak Mardhani Alisera dan staf ahli Menpan RB. Nah, dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait dengan nasib P3K dan honorer. Alhamdulillah, hasil pertemuan Persatuan P3K Republik Indonesia dengan Pak Mardhani dan staf ahli Ibu Hesti dan Pak Yoga cukup membuat kami lega. Dia menyebutkan RPP manajemen ASN saat ini sudah sampai uji publik. Baik dari DPR maupun Kemenpan RB memastikan bahwa P3K itu akan mendapatkan pensiun. Tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam P3K, lanjutnya DPR RI akan mendorong Pemda segera membuat regulasi, yaitu Pergub, Perbub, dan Perwali Kota terkait dengan tunjangan daerah serta aturan seragam ASN P3K. Teten mengungkapkan baik DPR maupun juga Kemenpan RB menyampaikan setelah uji publik, RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang akan dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pak Mardhani berjanji usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN sama dengan PNS seperti aturan pangkat, golongan, dan jabatan ASN P3K hingga lain-lainnya akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB Fa'ajar Anas. Kita tunggu ya teman-teman. Begitu juga dengan soal seragam ya, karena ini seragam juga berbeda ya antara P3K dan juga CPNS dan juga PNS. Nah, terkait dengan masa kontrak, Kemenpan RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Namun bila ada pemutusan dan tanpa alasan yang mendasar, itu bisa dilaporkan. Nah, sekarang bagaimana dengan nasib honorer? Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Jadi Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur. Nah, ini ya 4 jalur yang nantinya bakal dikategorikan dalam seleksi P3K 2024. Di antaranya yang pertama, operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP. Yang kedua, pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non sekolah. Yang ketiga, pengelola pelayanan operasional D3. Yang keempat, penataan pelayanan operasional itu setara dengan S1 dan sederajat. Nah, jadi ini disesuaikan dengan klasifikasi ijazah ya dari teman-teman honorer agar teman-teman honorer itu bisa diangkat menjadi ASN P3K ya. Kemenpan RB juga menegaskan honorer yang sudah termasuk dalam kategori P1 di CAT 2023 akan mendapatkan prioritas ASN P3K. Nah, mengenai seragam bagi ASN P3K yang merujuk pada Permendagri nomor 6 tahun 2021, Kemenpan RB maupun juga anggota DPR yaitu Pak Mardhani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah. Dalam pertemuan dengan staf ahli Menpan RB, Teten juga menyampaikan dan juga menanyakan penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Jawaban dari Kemenpan RB adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Bagi tenaga teknis kesehatan D2 D3 bisa diserahkan dengan S1 di saat perpanjangan SK P3K 1 sampai dengan 5 tahun. Artinya bakal ada perubahan secara besar-besaran terkait dengan regulasi maupun juga talenta, pengembangan talenta untuk ASN P3K. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan honorer itu bisa diangkat semuanya menjadi ASN P3K ya. Karena sekali lagi ini adalah kesempatan terakhir tahun 2024 ini dan semoga pemerintah pusat, pemerintah daerah berkolaborasi untuk bisa mengangkat rekan-rekan honorer atau tenaga non-ASN ini dapat menjadi ASN P3K. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.